kasih ke saya untuk saya hidup di Bali ini. Gila ya? Sorry om, sakarun. Sorry sakar dalam artian itu pun udah terjalan. Sekarang kita langsung di sini aja. Karena om udah ngomong ke semua orang dengan kondisi seperti itu, semua udah tahu. Karena semua udah tahu. Jadi intinya solusinya seperti apa gitu aja, teman-teman. Iya. Kalau itu dari orang tua atau gimana saya bingung jadinya semua. Semua enggak awalnya dari enggak perlu jelasin lah yang kondisi seperti itu. Menurut saya loh ya, karena sekarang om maunya uang itu kan cepat, kan? Ya, kamu yang gitu loh. Dari teman-teman dokter, kalau memang beda. Nah, ini kurir kita bentuk panitia untuk mengambil uangnya Om Sami itu lebih bagus dari itu. Sekarang fokusin ke Om Sami masalahnya. Jadi, tinggal masalah itu kan kemarin ketua umum beda. Ini dulu karena apapun yang terjadi dokter atau dokter yang bermasalah yang jawab itu loh. Ujiannya sih menurut saya ujian itu sekarang dari teman-teman aja karena kan uang ini uang kas ini ada yang kita 391 sisa kedepannya itu kita akan kembali lagi dari nol gitu loh. Ya jadi saya kemarin juga ini kan aku tidak senang sama aja karena teman-teman juga tahu kalau mau saya gitu ya teman-teman semua sudah anggap itu kita sudah koordinasi di KFC juga. Ini juga sudah beberapa login, ada teman-teman dari teman-teman juga ini yang lain. Jadi sekarang saya sebagai member, sebagai member. Saya untuk bicara dari pemilik. Selanjutnya, kalau ada yang bilang saya bakal kabur, saya mau tidur. Kalau saya, apa tuh? Kalau ada yang bilang saya bakal kabur, saya mau tanggung jawab, itu yang pertanyaan. Kalau ada, karena saya tetap punya tanggung jawab, saya juga punya rasa memiliki dari uang yang harus dikeluarkan Om Sami. Cuman kalau solusinya adalah solusi katakanlah kalau masuk itu solusi adalah dengan cara itu juga, jelas nggak bisa. Karena saya harus memberikan dana itu kalau saya nanti sudah pulang dan saya nggak mungkin saya nak nanti, saya menunggu sampai pas saya di Semarang, saya masih menunggu uang itu nanti. Jadi sekarang waktu itu kita sudah sepakati, anda sudah berkoping bahwa jika memang uang khas lebih dari 5 juta, kalau juga ya, akan juga disu. Tapi kalau uang khas dari bawah 5 juta, akan juga setengah dan misalnya kalau kita pulang. Itu kebetulan versi. Kebetulan Pak Pani sudah info untuk lagi-lagi, dia ditarik banyak, dan ke setuju atau enggak, seperti itu kan gitu. Bukannya saya tidak setuju untuk masalah seperti itu ya. Ya kita setuju dengan masalah seperti itu, tapi sekarang mungkin itu kan sudah ke ketua umum ya kan? Omongan ini sudah ke ketua umum. Jadi menurut saya itu sebenarnya ya bukan masalah. Akhirnya kelihatan, wah berkilin fotonya Bali bermasalah loh sama Wah ya kan? Akhirnya kita dikejar laporan. Oh, mau ke mati saya kerja juga laporan. Jadi sebenarnya ya, Ustadz itu belum tahu. Tidak tahu, kita tutup itu masalah itu. Pertama, pertama kali itu. Oke, ada yang mau bicaraan, beliau ngomong. Gimana masalahnya sih? Belum atau bukan gantung, dia masih gantung kan. Tapi untuk masalah hotel juga apa yang menjadi sekarang kuota sudah berapa, jadi sudah yang terancam tahunnya bahwa panitia sudah melaporkan atau itu setelah kami dalam kerjaan atau dan yang lainnya. Mana laporan deklarasi? Kan dia tuh belum ada saya om. Jadi dan belum dari sih om dia. Ini omongan dari pos saya. Tunggu dulu laporannya yang keluar dari itu. Oke, bagaimana kita tidak akan kita tolong dikembalikan. Salah. Sekarang, oke.
sekarang kita sama-sama mencari solusinya. Jadi misalnya setelah nanti Om lebih ke apa namanya Semarang, itu bisa nggak ngebantu kita tetap hubungin Om tadi. Dan misalnya yang itu nih, Om jatuh tempo, udah jatuh tempo nih, saya ada apa nggak? Oh belum ada, oke kapan? Itu mau diinfo, nanti kalau oke tanggal sekian bisa diambil uangnya. Biar teman-teman di Bali yang gerak. Siapa yang bisa, itu yang gerak. Dalam artian, jangan nunggu, gue gak bisa, sibuk. Kalau ngomong itu, semua juga orang bisa. Tapi siapa yang mau, bantu ngambil. Itu jadi tadi, nah, tapi yang saya harapkan adalah, kami itu tetap menagih dia, mengingatkan, mengatakan, karena sangat setiap ada dari Bapak. Jadi, dari info dalam kami, Om Deddy, Om Deddy kan di grup ini Om Tani kerja bayar di minggu atau di hari ini tolong siapa yang bisa dibantuin masalahnya ini kalau saya pribadi ya uang 8.997 sudah saya anggap hilang ada pun nanti bisa kembali itu bonus jadi saya sama teman-teman ini berharap kemudian yang tadi teman-teman ini pastinya uang hilang kesalahan satu orang, jadi dia bisa merendah kemana-mana harus sebenarnya yang kalah kan ini pembalasan uang bukan siapa-siapa yang salah emang mungkin kita saat ada deklarasi terlalu jumbo jadi agak kita kita juga berapa-apa apa benar sudah dibayarkan lunas belum kalau itu kita cuma lepas pihak kalau dari kita ya lunas ada yang saya bilang sama Arif kalau misalnya teman-teman itu bisa menghitung itu lunasan itu akan bisa kembali bisa nah tapi kalau saya sudah mendapatkan sudah ada sih tidak bingung takutnya adalah double payment ini lebih tinggi karena sudah lunas untung di dia soalnya Arif tidak bingung kalau Arif kamu setelah dia sampai double payment nggak apa namanya sekarang berarti menjuta kita akan full timing di menjuta 220 ada pertanyaan? Ada pertanyaan karena kan itu banyak berarti acara regenerasi itu 9.512 untuk yang sudah terbayar ke Aris itu uang apa? Siapa sih katanya ada ya? Simpel? Apa? 4 juta? Total? Ya itu lah total 9.500 itu uang itu habis untuk apa aja itu yang ini kita sudah Kalau ngapain juga saya enggak mau gitu loh Pak. Enggak maksudnya sekarang kalau kemarin kita mau berangkat.
masih ada kepercayaan sama si berapa pakai daun berapa berapa pakai daun bisa nggak mas ba udah dapat apa aja om ini nggak mau ngomong gini dong gua dapat apa apa tuh mau ini lima udah lumayan nih lumayan sih ini total ini tarian bisa om bisa masih wajar wajar itu wajar awas. Tante Happy itu dia ingetnya di Haris. Satu kamar, dua malam. Kalau saya sama Teguh ingetnya di Pop. Dua kamar, satu malam. Jadi kayak itu gak bayar. Nah, dia bayar ke diri dia sendiri. Iya, itu bayar gak bayar. Gak bayar. Itu kan makanya saya masukin utang IR 13 juga itu. Maksudnya sepuluh bayar lagi. Oke. Ya, enggak juga. Dibawa dia. Kalau dari penuturan Om Sani, uangnya dia juga di bawah Tante Happy karena dia tipenya menaruh uang ke istri itu kan. Kalau kalau itu kita nggak tahu lah itu pribadinya dia. Cuma saya kasih kasih itu mau dibilang. Dia dia mau pakai. Terakhir saya kontak dia di pet box, jadi dia masih ngesin chat saya di pet saya. Saya chat akhirnya, ter mana lo hilang? Enggak kok ya, gue masih di Jawa, masih mama gue masih sakit, sinyal gue hilang. Emang di kota mana lo Pare? Iya Pare. Tahu gue Pare sinyalnya banyak deh. Kan aku Inggris di Pare, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang, gue minta nomor lo deh, gak dikasih. Berapa kali gue minta nomornya gak dikasih. Dia bilang nih, besok gue telepon dulu, besok gue telepon. Nah, kita minta nomor sekarang. Berarti boleh aku beli aksir, dia aku kenal. Oke, pengembalian uang bawa manusia, ada pertanyaan lagi. Pak! Bukan dari luar kan? Memang dari awal dia ada jalan-jalan sedikit ya. Jadi yang sebelahnya itu ya. Apa namanya? Puskesmas ya. Atau komunikasi ini juga kita bisa komunikasi lain. Ini
tapi ada lagi juga saya salut juga karena tugasnya itu ya bagaimana siapa lagi kalau enggak itu ya ada orang juga kita ya dari yang awal itu lebih bagus dari awal macam ini itu kita tahu bagaimana nantinya ada pelajaran jadi kalau kita ulang dari awal itu masih muda laporan deklarasi dulu. Nah, baru malam ini loh. Berarti sebenarnya ini enggak ada masalah gitu. Jadi chapter enggak minta sama BOD. Baru malam ini sok serius saya baru dulu. Mungkin kalau kemarin udah pas menyerahkan laporan deklarasi terus benar kan bisa mungkin tidak lain baik pun aku masih belum betul gambar. Kayak ini tuh ternyata kalau baru saja masih kalau masih bilang bijak sempat jangan dulu. Dan saya malam ini baru dengar. Jadi intinya chapter nggak ninggalin menjadi bendahara chapter tidak ninggalin menjadi cuman ya masalah mungkin kesibukan kita semua punya kalau saya intinya dari awal udah ngomong dulu mau ngapain yang penting ada laporan benar ada karena saya berusaha sama uang teman-teman gitu nah, malam uangnya mana nah, malam ini saya baru dengar rumah ini serius tapi kalau saya belum nggak hadir malam ini saya ke belakang, saya terus terang kasihan adik saya ini. Saya juga punya perasaan, wah ditinggalin nih adik saya. Tapi ternyata malam ini sebuah hal terbuka. Kita semua nggak ada yang ninggalin om. Cuman Om Idam bilang waktu itu jangan dulu dibayarin karena laporan saudara. Nggak ada ini semua kita sama, nggak ada. Sudah malam ini terbuka semua, nggak ada yang apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena kita masih panjang. Nah, kalau bisa malam ini kita tutup uang PA, ya, memang kalau ada dana kan, segera dibayarkan. Tapi memang saya baru malam ini nih, ternyata aku bidang baik pun ke Umasek, jangan dibayarkan dulu. Mungkin kalau waktu itu saya dengar, saya mungkin dibantu apa? Dorong si Om ini cepat laporan deklarasi kalau kamu cepat balik ya pak dan balik cepat laporan iya jadi gini ya. Alasan saya sebenarnya jadi gini Om kalau ditanya kenapa saya belum ngasih laporan ada dua yang jadi saya bingung satu waktu itu data hilang saya bingung mau nyari kemana gitu ini satu ada tiga satu data hilang sampai akhirnya saya koordinasi sama Om Eka sama Mas Sep udah kira-kira aja kebetulan Om Eka dapat data dia punya data foto kertas itu saya terselamatkan dari situ ya wis lah itu data selesai kedua seperti Om ketahui bahwa dari pusat itu ada dana tambahan 3 juta dan dari 3 juta Menpora dan juga 1,5 dari pusat 5 juta Menpora nah, kemarin dapat info 1 juta jadi saya tulis di laporan 3 juta ya apa yang dengar 3 juta nah kita tahu 3 juta gitu 5 juta 5 juta oke dikirain gini 5 juta buat baik tapi semangat tapi gak enggak tapi semangat dari pusat dari pusat terus 5 juta dari Menpora cuman makan setengah waktu deklarasi dengan 3 juta soalnya makanya saya tanya beberapa teman-teman juga kenapa sih ini kok ini juta kok deklarasi udah itu saya tulis di saya bingung karena posisi dari awal sampai besar karena ini uang lagi amnesia saya waktu itu waktu di amnesia waktu itu sempat juga mau tanya mau tanya itu gitu maksud saya supaya bapak kenapa bapak jadi saya udah tahu bukan tak tahu
dagang saya pada waktu itu kok saya tidak mau ngasih uang ini. Itulah. Jadi kita terima kasihnya. Kalau enggak ini tak bayar loh. Tak bayar loh. Ini harus karena kita ambil posisinya bahwa uang itu selamatkan. Pilih ke wajah ini orang itu kan ketat. Kalau kalau Pak Happy di bawah Pak Happy semua, ramat juga bisa. Kalau kita bisa ngalikin. Nah itu ada kesempatan. Tapi itulah kesempatan. Yang paling-paling saya nggak bisa lakukan, tadi itu tadi katanya hilang. Saya baru dapat April loh. April saya baru dapat. Pas saya mau bikin aja nanggur. Itu alasan itu apa enggak? Enggak bikin. Nah, kalau kan aku sih gak punya nama dia. Pas saya baru dapat, saya mau bikin aja nanggur. Itu nggak bisa asal saya atau jangan atau soal apalagi itu tenang itu makanya itu mungkin itu asal lagi makanya saya nggak bisa buat itu karena data itu nggak ada juga ini makanya belum ada saya belum dapat data saya sudah buat panggilan kalau masih bilang dia mana uang keluaran terjadi sama atau tidak ada ini tuh alat kalau nah aspek pada saat itu saya mikir gini loh pemikiran saya awal itu nggak tahu jadi terus itu bilang ada beberapa orang
yang ingin membantu, kasihnya biar dulu. Ada beberapa orang yang membuat ini cepat kali bilang, ya kedepannya saya minta sama teman-teman ya mungkin kalau ada sampai halnya sedikit aja kayaknya orangnya tidak beres langsung ngomong sama sama ketua. Ya ketua ngomong, pengurus diomongin, kita isolasi, cepat kita harus isolasi. Jadi waktu itu pengurus kan tidak ada tuh, pengurus tidak ada, panitia yang jalan sama teman kita kita aja kan. Akhirnya saya pun nggak ada di panitia, ya saya turun juga karena saya ini bahaya nih kedepannya, saya dikasih dari bendahara ini bukannya karena pegangannya kan tentunya ini masalah benar terjadi kawan-kawan, makanya saya ya bukan bilang karena memang basic ini saya seperti itu, jadi saya pegang itu. Nah, itu aja. Terus kedua, report ke pusat, tolong dibantu. Pusat gimana? Saya garis bawahin, mohon maaf, bendahara tidak mau pegang. Kalau itu pengalaman bilang, biasa masuk dari kita. Masukkan kepada kita. Ini mungkin waktu yang luar kita. Kalau itu